Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz dalam sambungan telepon selama 80 menit pada hari Sabtu. Selama pembicaraan tersebut, Putin memberitahu Macron dan Scholz bahwa pasokan senjata yang terus berlanjut ke Ukraina berbahaya. Dilaporkan oleh Al Jazeera, Kremlin mengatakan panggilan ini membahas terhadap peningkatan pasokan senjata ke Ukraina. Putin menilai hal ini dapat menyebabkan destabilisasi lebih lanjut dan memperburuk krisis kemanusiaan. Peringatan baru Putin atas persenjataan Barat datang ketika para pejabat Ukraina telah menekankan negara-negara Barat untuk senjata yang lebih canggih dan kuat, terutama beberapa sistem peluncuran roket untuk bersaing dengan senjata Rusia dalam serangan yang sedang berlangsung di Donbas. Selama panggilan 80 menit, Macron dan Scholz sebagai imbalannya mendesak gencatan senjata segera di Ukraina. Mereka juga meminta penarikan pasukan Rusia dari negara itu. Para pemimpin Eropa juga mendesak Putin untuk terlibat dalam negosiasi serius dan langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk mengakhiri pertempuran. Sementara itu, Putin menyalahkan gangguan konflik terhadap pasokan makanan global pada sanksi Barat. Putin setuju untuk mempertimbangkan membebaskan gandum Ukraina untuk ekspor, tetapi jika Barat mencabut sanksi yang ditujukan untuk produk pertanian Rusia. Laporan Presiden Prancis pada panggilan itu mencatat bahwa Macron dan Scholz juga meminta Putin untuk membebaskan sekitar 2.500 pejuang Ukraina yang bertahan selama berminggu-minggu di dalam pabrik baja Azovstal di Mariupol dan kemudian menyerah kepada tentara Rusia. Ketiga pemimpin sepakat untuk tetap berhubungan. Demikian informasi saat ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!